Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku. Salam inovatif agriculture. Kita kembali kuliah pertanian inovatif dengan chapter yang ke-6 berjudul pertanian terpadu dan berkelanjutan. Mohon izin Ibu akan share materi. Pertanian terpadu dan berkelanjutan adalah merupakan tuntutan pertanian di masa akan datang. Mengapa? Karena setelah mempelajari kuliah ini, Ibu harapkan mahasiswa dapat merumuskan permasalahan tentang pengembangan pertanian masa depan dan masa akan datang, serta menjelaskan strategi solusinya melalui pertanian terpadu yang berkelanjutan. Tantangan pertanian masa kini dan masa depan merupakan isu global. Meningkatnya populasi manusia menuntut pasokan pangan yang makin banyak. Perubahan pola hidup, kebutuhan akan produksi yang ramah lingkungan, dan juga kebutuhan transparansi dan keterlacakan sistem produksi pertanian, globalisasi perdagangan, konsumen yang menetapkan aturan dan regulasi, itu menuntut kita untuk lebih fokus kepada pertanian model yang akan datang. Di bidang pertanian, banyak sekali isu yang sekarang sudah menggelintir, menggelontor, antara lain areal pertanian yang makin sempit, air yang makin susah, lahan yang makin terdegradasi, produktivitas yang turun, dan produk limbah organik yang semakin berlebih, kompetisi terhadap penggunaan lahan, dan juga peningkatan metan dari berbagai kegiatan pertanian, persaingan produk ikan ternak antara pangan dan pakan, serta keseimbangan dan keserasian penggunaan landscape. Arah pengembangan pertanian tropika saat ini yaitu yang sudah terjadi tidak ramah lingkungan. Ya, pertanian indigenous ini yang terdiri dari pertanian konvensional dan industri mengakibatkan terjadinya tekanan penduduk dan konversi lahan menjadi pemukiman. Sistem pertanian konvensional cirinya tidak ramah lingkungan, tidak efisien, tidak mandiri. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran lahan pertanian ke arah perbukitan dan tekanan industri penduduk yang mengelompok dan tidak rata. Sedangkan pertanian industri atau pertanian modern merupakan sistem pertanian yang dilakukan sebagai industri dan dilakukan dengan skala industri. Jumlah produk dan profit menjadi tujuan utama. Orientasi pada produk bukan pada pengelolaan oleh manusia. Semua asupan dinilai sebagai barang, sehingga aspek sosial dan budaya sering terlupakan. Sering mengabaikan kaidah etika dan budaya yang berlaku di masyarakat juga. Serta jenis komoditi dipilih secara tepat dengan asumsi aspek sosial yang tidak terjadi penyimpangan. Penelitian dan pengembangan teknologi menjadi faktor yang sangat penting pada pertanian industri ini. Oleh sebab itu, fokus dan langkah pertanian ke depan kita arahkan kepada pertanian terpadu dan berkelanjutan. Apa pertanian terpadu dan berkelanjutan? Pertanian berkelanjutan adalah sebuah sistem dalam budidaya pertanian yang menghasilkan keanekaragaman pangan dan non-pangan secara lestari dengan mempertahankan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan, serta memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat petani. Memanfaatkan siklus di dalam sistem sehingga pemanfaatan sumber daya lokal yang tinggi dengan memperhatikan keseimbangan dan lingkungan agar tetap terjaga. Beberapa langkah pertanian berkelanjutan seperti dikembangkannya pertanian yang lebih ramah lingkungan yaitu pertanian terpadu yang berkelanjutan dengan prinsip LEISA, Low External Input and sustainable agriculture. Tentunya kita harus saving land, saving material, and saving energy. Ini adalah strategi untuk meningkatkan produktivitas lahan di desa
dengan pertanian terpadu dan berkelanjutan, yaitu dengan cara memberikan IPTEK yang ramah lingkungan pada satu pengelolaan pertanian dan juga meningkatkan tanaman monokultur menjadi keragaman hayati yang mempunyai daya lenting yang tinggi. Adapun cakupan pertanian terpadu terdiri dari kegiatan ekonomi, wilayah landscape, komunitas, SDM, sistem energi dan biomasa, serta sistem produksi. Yang kesemuanya itu harus efisien menuju ke produksi yang tinggi dan mandiri, tidak tergantung oleh dari luar. Ini merupakan contoh visualisasi konsep pertanian terpadu di mana ada kehidupan ikan, ternak, manusia, tanaman yang merupakan sumber makanan, sumber pakan, dan juga limbah akan tetap digunakan, serta lingkungan yang sangat serasi dan hidup saling berdampingan. Tani terpadu terdiri dari food, feed, fuel, dan fertilizer. Semua ini merupakan produk ya dari hasil pertanian terpadu. Sebagai contoh, ada pertanian dengan material yang flow-nya secara tradisional, ini semua hasil produk masuk ke dalam satu sistem tanpa memperhatikan keseimbangan, ya. Sedangkan dengan perbaikan material flow di dalam satu improved farm system, di mana yang masuk tentunya memperhatikan keseimbangan lingkungan. Jadi ada limbah masuk dan limbah tadi bisa menghasilkan tanaman, bahkan dikonsumsi oleh ikan, dan ikan dikonsumsi oleh manusia. Tentunya di sini hasil ikan juga dikonsumsi sebagian oleh ternak, dan limbah ternak untuk sebagai fertilizer dari tanaman. Nah, ciri pertanian terpadu adalah pengelolaan pertanian secara luas dan komprehensif. Biasanya berorientasi pada produktivitas, efisien, berkelanjutan, dan diterima secara sosial, menguntungkan secara ekonomi, dan juga aman secara ekologi. Sistem pertanian yang mandiri dengan LEISA ini merupakan sistem yang mampu berjalan dengan baik tanpa adanya ketergantungan asupan dari luar. Bentuk-bentuk pertanian terpadu macam-macam, ada agroforestry sederhana dan kompleks, ada silvopastura, ada agropastural, ada agrosilvopastura, agrofisheries, dan agrosilvofisheries. Apa saja itu? Mari kita lihat satu-satu. Agroforestry dikenal dengan istilah wanatani, yaitu gabungan antara kegiatan pertanian sederhana dengan penanaman pohon yang tegakan. Ya, atau pohon-pohon seperti di hutan. Ya. Agroforestry ini bentuknya dapat sederhana, dapat juga kompleks. Agroforestry sederhana adalah satu sistem pertanian di mana pepohonan yang ditanam secara tumpang sari dengan satu atau dua jenis tanaman semusim. Ya. Pepohonan bisa ditanam sebagai pagar yang mengelilingi. Jenis pohonnya bisa yang bernilai ekonomi tinggi seperti kelapa, cengkeh, kopi, ya. Jenis tanaman semusim biasanya tanaman pangan, padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan. Sedangkan agroforestry kompleks, satu sistem pertanian yang menetap yang melibatkan banyak jenis tanaman, pepohonan. Baik yang ditanam secara sengaja maupun tumbuh secara alami di sebidang tanah atau lahan. Sistem ini selain terdapat beraneka jenis tanaman, juga tanaman perdu. Ya. Ciri utama dari agroforestry kompleks adalah kenampakan fisik di mana di dalamnya ada yang mirip dengan ekosistem hutan alam. Karena banyaknya ragam tanaman. Nah, ini contoh agroforestry sederhana, 1-2 tanaman dengan tanaman semusim. Sedangkan yang di bawah agroforestry kompleks,
hampir seperti hutan karena tanamannya lebih dari 2 atau 3 jenis dan menaung. Agrofisheries yaitu pengusahaan tanaman dengan ikan di dalam satu sistem. Kita kenal dengan mina padi yang paling kita kenal selama ini, di mana ikan juga dapat membantu memangsa hama padi sehingga tidak perlu lagi dikendalikan dengan pestisida. Agrosilvofisheries yaitu kombinasi praktek antara budidaya tanaman pangan, tegakan, dan juga perikanan. Sedangkan agropastura yaitu pemeliharaan ternak terpadu dengan tanaman. Contoh yang paling terkenal misalnya tebu sapi, kelapa sawit sapi, dan mungkin ke depan akan ada sapi yang dikombinasikan dengan tanaman sagu. Sedangkan agrosilvopastura adalah praktek kombinasi tanaman pangan, tanaman tegakan, dan juga peternakan. Ini beberapa contoh agroforestry kompleks, kemudian agrosilvopastura, kemudian agrofisheries yang sederhana, mina tani, dan juga agrosilvopastura, di mana tanaman ada ternaknya dan ada tegakannya. Contoh pertanian terpadu berkelanjutan adalah pertanian organik. Berkembang dalam beberapa dekade terakhir ini dan ada permintaan produk pertanian yang lebih sehat. Salah satu sistem pertanian yang ramah lingkungan serta dapat memanfaatkan sumber daya lokal. Pertanian organik adalah suatu proses produksi makanan dan serat yang dilakukan dengan cara yang dapat diterima secara sosial, menguntungkan secara ekonomi, dan dapat berkelanjutan. Sedangkan pangan organik, yaitu pangan yang berasal dari satu sistem pertanian organik yang menerapkan praktek-praktek manajemen dengan tujuan memelihara ekosistem. Ini adalah perbedaan antara sistem pertanian tradisional, konvensional, dan organik. Kalian bisa melihat di mana ada perbedaan antara hasil dari ketiga jenis atau sistem tersebut, perbedaan kualitas, perbedaan biaya, toksisitas, lingkungan, dan kelanggengan. Beberapa hal penting dalam pertanian organik yaitu bahwasannya pada pertanian organik, genetic engineering tidak diperbolehkan. Bibit atau benih yang digunakan harus sesuai dengan agroekosistem yang ada, tahan terhadap hama dan penyakit, dan berasal dari produk pertanian organik. Masa konversi harus cukup lama sehingga terbentuk kesuburan tanah untuk menjaga sistem pengelolaan pertanian organik. Kesuburan tanah harus dijaga dan aktivitas biologis dilakukan terutama dengan pengembalian bahan organik dari tanaman atau hewan. Jadi pupuk tidak berupa pupuk kimia. Konservasi tanah dan air bahwa pertanian organik mewajibkan meningkatkan konservasi tanah dan air, serta menjaga kualitas air dan menggunakan air dengan cara yang sangat efisien. Adapun manfaat pertanian organik antara lain dari segi ekonomi akan menjadi sumber pendapatan dan mata pencaharian, dari sosial menjadi lapangan kerja dan kesehatan, dari lingkungan tentunya tidak mencemari lingkungan dan biodiversitas terjaga. Anak-anakku, inilah penerapan pertanian terpadu pada petani dengan karakteristik lahan yang sempit. Ya, ini sebagai contoh pertanian terpadu berbasis di desa, yaitu usaha tani di desa, kemudian dengan kesatuan satu sistem pertanian terpadu di mana petani, ada peternak, memelihara ikan, dan melibatkan industri pengolahan, dijual, ya, sama-sama. Sehingga dapat mewujudkan satu kawasan yang disebut agropolitan. Demikianlah yang Ibu bisa sampaikan pada pertemuan ke-6 ini. Semoga kalian bisa memahami. Sekian, terima kasih, dan sampai bertemu pada kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.